kasih kepada Allah jemaah. Dan saya pada hari ini alhamdulillah difonis selama 6 bulan 15 hari. Dan alhamdulillah ini akan menjadi awal bagi masyarakat Indonesia membuka bahwasanya ini akan menjadi awal kepercayaan bahwasanya masih ada keadilan di negara ini. Allah. Saya serukan kepada seluruh jamaah, pulang dengan tertib, siap. Siap. Pulang dengan aman, siap. Kami juga berterima kasih kepada bapak-bapak polisi yang selama ini telah menjaga, Bapak Kapolres, Wakapolres, Kapolda, Wakapolda, dari Polda, Polres sampai Polsek yang telah menjaga keamanan. Semuanya siap pulang dengan tertib. Siap. Siap pulang dengan aman. Siap. Besok adalah hari kemerdekaan. Wow. Indonesia selalu berdiri. Indonesia merdeka. 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 NKRI harga mati. Pancasila harga mati. Harga mati. Harga mati. Indonesia merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Itulah tadi kawan, ya ucapan dari Habib Bahar bin Smith, ya terkait ucapan beliau kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh jamaah dan juga termasuk kepada aparat Polri, ya disebutkan tadi ucapan terima kasih. Nah ini kita sudah tahu semua bahwa Habib Bahar bin Smith yang tadinya dituntut penjara 5 tahun oleh jaksa penuntut umum, ya dituntut, namun hakim yang mulia memvonisnya 6,5 bulan. Nah artinya keadilan betul-betul terasa, ya keadilan betul-betul dirasakan oleh Habib Bahar bin Smith maupun seluruh Indonesia, bahwa kalau dalam persidangan itu ya terkadang ada yang dituntut penjara sekian lama waktunya, tetapi keputusan hakim itulah yang paling terakhir. Di sini saya melihat bahwa ya semoga ke depan Habib Bahar bin Smith ya semakin mantap dalam menyampaikan ceramah-ceramah. Apalagi kita lihat tadi, ya Habib Bahar bin Smith, kalau saya lihat ya, ini memiliki jiwa nasionalisme yang sangat luar biasa terhadap bangsa Indonesia. Dan memang kita harus pahami bersama, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, terkadang manusia itu khilaf, dan terkadang kehilafannya itu, ya, bisa berlanjut kepada pengadilan. Namun saya punya keyakinan dengan ilmu yang melekat pada diri Habib Bahar bin Smith, dengan ilmunya dimanapun berada, Habib Bahar bin Smith akan menjadi cahaya bagi setiap orang yang dijumpainya, baik di masa leluasa bergerak yaitu di luar penjara maupun di dalam penjara. Dan itu sudah terbukti, dan tidak sedikit ya yang non muslim jadi mualaf, dan tidak sedikit yang tadinya tidak tahu hadis, tidak tahu mengaji, akhirnya bisa mengaji dan bisa hafal hadis, di antara para napi yang pernah dimasuki oleh Habib Bahar bin Smith. Artinya yang saya katakan tadi, dimanapun Habib Bahar bin Smith itu bagaikan cahaya yang selalu dirindukan oleh banyak orang, baik yang ada di dalam penjara, terlebih yang di luar penjara. Nah, dengan hukuman 6,5 bulan penjara ini tidak terasa kawan, karena yakin detik ke detik, menit ke menit,
ya Habib Barbie Smith akan dikelilingi banyak orang untuk menimba ilmu. Ya seperti halnya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ya, jadi jiwanya selalu tenang dan selalu bahagia. Ya semoga ke depan di saat ceramah-ceramah Habib Barbie Smith semakin mantap lagi dan tidak bersinggungan dengan ucapan-ucapan yang sekiranya memiliki penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Ya, itu harapan kita, karena saya tadi sudah katakan tidak ada manusia yang sempurna. Jika ada yang mengaku dirinya adalah manusia yang paling sempurna di bumi, maka itu artinya kesombongan. Karena di dalam Islam, ya, di antara yang paling sempurna manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi umat muslim di dunia. Jadi sekali lagi kepada Sahabat Quran Indonesia, mari kita doakan semoga Habib Barbie Smith senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Demikian juga keluarganya dan seluruh pengikutnya. Kita terus bahu-membahu merawat, memelihara kerukunan antar umat beragama di NKRI. Demi persatuan Indonesia, demi NKRI harga mati. Karena saya secara pribadi berkeyakinan seluruh makhluk hidup di muka bumi, termasuk seluruh umat manusia, apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya, kita semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan itu hanya satu. Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya, Tuhan yang menciptakan kita semua. Terkait masalah penamaan, itu berbeda-beda dalam setiap agama. Yang jelas, nama Tuhan bagi muslim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kawan, tetap mari kita rawat dan pelihara serta menjalankan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Merdeka, NKRI, harga mati.